Hai semua, selamat datang di YouTube channel gue. Perkenalkan, nama gue Egy. Ini adalah video pertama gue banget. Dan di video perdana gue kali ini, gue mau menunjukin ke kalian kota kecil di mana gue tinggal di Kroasia, yang bernama Trogir. Jadi inilah Trogir. Di belakang ini adalah pemandangan Trogir dari balkon apartemen di sini, di mana tempat gue tinggal. Dan ya, jadi gue mau tunjukin ke kalian, gue mau ngajak kalian jalan-jalan ke kota tua Trogir. Jadi untuk kota tua ini cuma memakan waktu 5 menit dari rumah naik motor. Dan langsung aja lah ya, let's go. Untuk menuju ke kota tuanya, gue akan melewatin pasar lokal yang disebut pazar, di mana para pedagang lokal di sini menjual produk-produk lokal. Biasanya di high season yang adalah musim panas, stand-standnya penuh loh. Sekarang masih musim semi, belum terlalu banyak yang gelar tikar. Produk-produk yang dijual di sini tergantung musimnya. Ada bunga-bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, produk-produk dari zaitun, rakia alias minuman alkohol tradisional di sini, keju-keju, dan daging kering asap yang khas dari sini. Itulah pazar. Sekarang mari kita menuju ke kota tua. Sebenarnya kota tua Trogir itu berdiri di semacam pulau kecil yang dihubungkan oleh jembatan-jembatan. Ini jembatan yang harus kita lalui untuk masuk ke area kota tua. Kita akan langsung disambut oleh North Gate atau City Gate yang dibangun di abad ke-15 yang merupakan gerbang utama untuk masuk ke kota tua. Yuk kita naik ke atas North Gate-nya. Di atas North Gate-nya kota tua Trogir. Gimana gue bisa lihat pemandangan dari sini? Ini adalah katedral yang terkenal di Trogir. Nanti gue akan tunjukin kalian. Budaya dan arsitektur kota tua Trogir berada di bawah pengaruh masa Yunani kuno, lalu Romawi, dan Venesia. Area kota tua ini bisa dibilang penuh dengan bangunan-bangunan tua untuk ukuran pulau sekecil ini. Dari istana-istana kecil, gereja-gereja, dan menara. Juga benteng pertahanan. Makanya Trogir dimasukkan dalam daftar warisan dunia oleh UNESCO di tahun 1997. Bangunan termegah di Trogir adalah Gereja Katedral Saint Lorenz atau bahasa Kroasianya Katedrala Sveti Lore. Dibangun pada tahun 1193, selama bertahun-tahun baru selesai di abad ke-15. Nah, sekarang gue udah ada di depan Katedral Saint Lorenz, itu sih namanya ya. Katedral yang terkenal di Trogir. Seperti ini. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Kita mau coba masuk ke katedral ini. Seni menarik dari katedral ini ada di ukiran Romawi pintu masuknya, di mana kedua sisinya diapit oleh dua patung singa. Seperti ini nih guys bentuknya. Biasanya mereka tuh punya schedule mereka sendiri, yang biasanya hari Minggu atau hari-hari raya umat Kristen. Kemudian, tepat di seberang katedral terdapat Istana Cipico yang adalah kediaman keluarga Cipico. Salah satu keluarga yang paling terkenal dan terkaya di zaman itu yaitu di abad ke-15. Salah satu seni yang menarik di istana ini adalah
ukiran jendela gotik Venesia yang dirancang oleh Alesi, arsitek terkenal di zaman itu. Terus di sisi lainnya ada The Clock Tower yang dulunya adalah gereja di mana mereka punya jam yang gede banget. Ada di Riva. Inilah Riva. Tarang. Jadi Riva itu kayak semacam apa ya? Tempat santai-santai pinggir pantai di mana mereka biasanya ada kafe-kafe, terus kayak tempat jalan-jalan gini. Jadi lo bisa jalan-jalan santai sore biasanya. Silakan di subscribe, like, komen, tonton terus.
dan itu aja.